Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu hari ini. Saya sekarang live berada di Pengkalan Hulu Perak. Saya punya hometown, kampung saya. Dan hari ini ada kenduri, kenduri kahwin hari ini. Alright. Ingat ke PKPB tak ada kenduri, rupanya ada juga. Hari ini ada satu kenduri. Semalam ada dua kenduri saya attend. Kenduri kahwin. Okay. Okay. Siapa sedang menonton hari ini macam biasa, cuba komen di bawah. Say hi ke, bagi salam ke kepada follower-follower yang lain. Supaya kita boleh berkenalan antara satu sama lain. Minggu ni hujan setiap hari, berturut-turut hari ni. Ni pun baru lepas hujan ni. Kalau tengok di kawasan kampung, Pengkalan Hulu Perak, atas pada grid sempadan Siam dan sempadan Baling, tu tempat saya. Okay, hari ni saya ambil kesempatan untuk jawab 4 soalan daripada seorang follower. 4 soalan dari seorang saja follower tanya 4 soalan, yang sempat saya grab soalan ni dari tim saya. Okay, soalan yang pertama berkaitan dengan, soalan yang pertama dia tanya berkaitan dengan interaksi antara ubat dan suplemen. Soalan dia adalah, orang yang ambil ubat hospital macam ubat darah tinggi, kencing manis, adakah berbahaya ambil suplemen seperti tablet peria katak, jus campuran macam-macam buah? Jus campuran macam-macam buah. Okey. Dia macam ni, memang dalam dia ada kalau dari segi pemakanan, dia memang ada interaction antara ubat dan certain makanan. Makanan-makanan tertentu, bukan semua makanan yang ada interaction. Makanan-makanan tertentu ada interaction, ada interaksi pada ubat. Maksudnya kalau kita makan ubat, bila kita makan makanan tersebut, ubat tu jadi tak berkesan. Ada yang jenis bila makan ubat yang tak berkesan, maka dia ada interaction. Okay, contohnya macam ni lah. Kalau doktor prescribe dekat kita ubat cair darah. Okay, ubat cair darah. Ubat cair darah, bila kita makan, ubat cair darah tu takkan berkesan bila dalam menu makanan kita ada sayuran-sayuran hijau. Sebab dalam sayuran hijau, dia mengandungi vitamin K. Fungsi vitamin K adalah coagulate blood. Apa maksud dia? Menggalakkan penggumpalan darah. Jadi kita makan ubat cair darah untuk cairkan darah. Lepas tu kita makan sayuran hijau yang ada yang kaya dengan vitamin K, dia gumpalkan balik darah tu. Maksudnya ubat cair darah tu tak berkesan. Itu antara contoh interaction antara makanan dan ubat. Sebab itulah bila kita makan ubat, saya pun tak adalah mahir sangat nak tahu interaction ni. Sebab kita nak kena belajar berkaitan dengan ubat. Kalau tanya pasal makanan saja, mungkin saya boleh jawab. Tapi kalau dia ada kaitan dengan ubat, ada beberapa ubat yang saya pun tak berapa familiar. Okey. Ada juga ubat, bila kita makan ubat tu, contohnya ubat tu dia suppress, dia rendahkan hormon estrogen dalam tubuh badan. Okay, contohnya. Tiba-tiba kita makan pula herba, suplemen yang tingkatkan estrogen level dalam tubuh badan. Maka ubat yang untuk kurangkan estrogen level dalam tubuh badan ni tak berkesan. Ini yang kita panggil interaction. Sebab itulah bila kita nak ambil apa-apa suplemen, kita kena tengok juga suplemen tu jenis yang macam mana. Okay, ya? Sebab itulah biasanya dia kata dekat sini, suplemen macam peria katak. Kena tengok juga kandungan. Saya boleh cakap general, saya tak boleh kata, saya tak akan kata, okay,
jenama ni jangan ambil. Yang ni jangan ambil. Itu bukan style saya. Saya akan cerita general untuk anda faham basic dia. Barulah anda boleh buat decision. Okay? Sebab certain brand, sebab ada ramai juga yang WhatsApp team saya, dia tanya, dia tunjuk brand produk, ini boleh ambil tak? Ini boleh ambil. Saya bukan arif semua brand saya tahu tak. Ada juga brand yang saya tak familiar. Yang saya kena tengok ingredient dia, yang kita kena check pula labeling dia, kita kena tahu dia punya produk tu pengeluaran mana, kilang mana. Sebab kilang juga menentukan konsistensi kualiti sesuatu produk. Contohnya kalau dia kata kalau yang soalan ni daripada Puan Azizun, kalau ada boleh komen kat bawah. Jadi kalau dia kata kalau dia makan ubat darah tinggi kecil manis, adakah bahaya ambil suplemen seperti tablet Pria Katak? Okey, kita nak kena tahu tablet Pria Katak ni dibuat daripada apa? Adakah Pria Katak sahaja? Okey, itu satu. Lepas tu lagi satu, adakah Pria Katak tu tanam dekat mana? Kita nak kena tahu tanam dekat mana. Kualiti dia adakah konsisten kualiti? Sedangkan buah durian pun, contohnya kita ambil buah durian, ada serta-serta musim buah tu tak berapa nak jadi. Tahun ni buah tu jadi, tahun ni buah ni tak menjadi. Tahun lepas buah tu manis, sedap, berlemak. Tahun ni buah tu tawar sikit. Tengok, padahal pokok yang sama, buah yang sama. Tapi ada serta-serta musim-musim tertentu buah dia tak berapa kualiti. Siapa yang nak jaminkan kualiti tu? Ini yang maksud saya. Walaupun dia kata tablet dari Pria Katak, saya tak kata benda tu bagus. Pria Katak semua, mak saya pun buat ulam Pria Katak. Pria Katak boleh buat ulam, memang bagus pun. Tapi kita nak tahu cara dia proses, sebab kita nak tahu kualiti. Adakah kualiti dia konsisten? Dekat tanam, dekat mana ditanam Pria Katak? Okey, itu soalan pertama. Yang kedua, kualiti Pria Katak tu, bila kita harvest Pria Katak tu, kita tuai Pria Katak tu, kita nak proses tu, siapa yang bagi jaminan kualiti dia konsisten? Pengeluaran pertama, kualiti sama dengan pengeluaran kedua, sama dengan pengeluaran ketiga, konsisten. Sebab itulah, macam mana kita nak tahu konsisten atau tak konsisten? Macam mana kita nak tahu suplemen tu, dia punya kualiti produk dia okey atau tak okey? Kita tengok datang daripada kilang mana, siapa manufacturer dia, adakah manufacturer dia, adakah kilang dia bertaraf GMP. GMP tu maksud dia good manufacturing practice. Maksudnya kualiti dia jaga kualiti. Kalau kata produk dia berasaskan delima, buah delima tu sama saja kualiti dia. Tak kisahlah bila dia tuai buah delima, bila dia tanam, sama je kualiti dia. Kalau agak-agak kualiti tak memuaskan, dia takkan guna buah delima tu. Dia ada standard dia. Ini kita panggil good manufacturing practice, GMP. Itu yang pertama. Kena tahu juga toksikologi dia juga. Ni banyak angle. Ini kita panggil food science. Bahagian pemakanan kita kena tahu banyak standard. Kita kena tahu apa namanya, Allahu Akbar, apa namanya, toksikologi dalam suplemen yang diolah tu. Walaupun memanglah dia kata alah ini natural, kan? Alah Pria Katak natural lah, buah delima natural lah, kurma natural. Kurma kan memang bagus. Tapi kualiti yang dikeluarkan tu adakah sama toksikologi kualiti daripada GMP? Toksikologi pula kena tahu daripada KKM. Toksikologi, ada tak heavy metals yang berbahaya? Adakah heavy metals tu ada terlepas? Sedangkan madu pun ada heavy metals. Tengok, bergantung pada tuai. Anda tahu tak, madu, saya buat kajian berkaitan, kita buat kajian berkaitan madu, sebelum saya pilih mana satu supplier madu yang saya nak ambil untuk kita edarkan kepada pembeli, kan? Mungkin ada di kalangan anda ni pernah beli madu daripada konsultan sihat. Madu pun saya betul-betul jaga kualiti, sebab madu ni kalau cara dia harvest tak betul, maka madu tersebut mengandungi heavy metals. Contohnya macam ni, mana heavy metal, mana logam berat dapat daripada madu? Bukankah madu
Madu ni, madu kan memang dah sunnah Nabi. Memang kita tahu sunnah Nabi je. Tapi kalau saya orang sains, sunnah Nabi satu hal. Kita tengok aspek macam mana dia tuai. Katakanlah madu tu, madu bela. Dia bela dekat satu kawasan. Tiba-tiba kawasan tu dia ada, kita tengok dekat Cameron Highland contohnya. Saya ambil Cameron Highland. Okay, madu tu dia ternak dekat Cameron Highland. Okay, bila dia ternak dekat Cameron Highland, tepi jalan contohnya, kalau ada kereta lalu lalang, lori lalu lalang, asap tersebut pasti ke tak ada satu pun zarah asap yang hinggap dekat sarang lebah tersebut? Anda pasti ke? Sedangkan madu tualang yang saya cek kualiti dia, jauh dekat hutan tu ada sedikit logam berat. Ini ni dekat tepi jalan. Kalau tepi jalan ada asap sikit saja, asap rokok ke, asap apa-apa, ataupun udara sedikit tidak tercemar, maka bila kita check content heavy metals dia, pasti ada heavy metals. Sebab itulah madu, the best is ambil yang dia ambil daripada hutan, jauh daripada pencemaran udara. Sebab itulah kita pilih madu, the best madu pokok tualang. Dia atas sekali, udara pun tak ada lah daripada bawah-bawah ni. Itu aspek. Itu baru cerita madu tu yang dikatakan sunnah Nabi, sunnah Nabi. Kalau kita cerita dari segi toksikologi pun dah macam tu. Ini apatah lagi pria katak lah apa lah. Ini kita panggil toksikologi. Toksikologi ni biasanya daripada KKM. Itu satu. Kita tengok juga dari segi halal pula. Halal daripada JAKIM tengok. Banyak. Satu produk, banyak label. Kalau saya beli produk, saya akan tengok banyak label, banyak aspek. Saya tak tengok ingredient saja. Ingredient satu hal lah. Banyak label. Labeling tu penting. Labeling tu lah menentukan harga. Kalau dia kata, kalau biasa beli RM29.90, saya dah tahu dah kualiti macam mana. Mana mungkin RM29.90 dia nak cover kos KKM, kos toksikologi, kos GMP. Tak mungkin RM29.90. Susah kot nak cover. Melainkan dia company yang besar, syarikat dia ada well known, production dia banyak, mungkin harga dia boleh kurangkan. Ini cara kita nak menilai. Itu belum cerita lagi berkaitan dengan clinical study. Yang paling atas sekali adalah clinical study lah. Yang tadi quality product. Clinical study adalah keberkesanan produk. Keberkesanan produk. Bila makan, pasti ke tak ada side effect apa-apa? Yang ni lah biasanya orang tak faham. Setengah penjual produk, bila kata makan je ada side effect, dia kata itu adalah healing process, healing crisis, proses penyembuhan. Dia hanya kata benda tu je. Sebenarnya setiap produk dia pasti ada adverse effect. Ubat pun dia ada adverse effect. Berapa persen adverse effect? Yang ni yang kita, siapa yang pantau? Jadi nak selamat, sebab tu lah saya lebih prefer makanan. Buah-buah pun tengok, ada kualiti dia. Yang kita cerita pasal natural food, buah-buah pun ada kualiti dia. Buah apple, kualiti dia macam mana? Ada wax banyak mana? Sembur racun banyak mana? Sayur pun ada kualiti dia. Itu natural food, ini apatah lagi produk. Wah, sangat-sangat rumit eh. Jadi, soalan yang dia tanya, adakah berbahaya bergantung pada produk tersebut? Setiap produk yang terbaik adalah produk yang ada konsultan di belakang dia. Kalau kita beli dari dia, jangan tanya saya. Sepatut tanya dia. Daripada orang tu, putus sekejap. Okay. Jadi kalau anda beli satu produk, sepatutnya anda tanya orang yang jual tu, ada konsultan tak yang boleh saya rujuk? Kalau dia kata tak ada konsultan, maksudnya produk dia kualiti dah tahu takat mana. Dia tak ada konsultan yang satu konsultan dia boleh tanya semua produk tak. Sebab itulah saya tak boleh jawab. Kalau tanya saya, produk ni bagus tak untuk ni? Saya pun tak boleh nak jawab. Sebab banyak aspek yang saya kena rujuk. Saya tak boleh tengok berdasarkan kotak saja. Saya banyak kena buat carian daripada Google. Saya kena tahu kilang daripada mana, siapa founder dia,
ada clinical study ke tak, ada report ke tak, ada publication ke tak. Banyak eh, banyak. Sebab itulah sangat rumit eh. Bidang ni sangat rumit sebenarnya. Jus campuran macam-macam buah. Jus pula kalau boleh elakkan. Kalau boleh elakkan. Suplemen yang berbentuk jus saya tak berapa galakkan, kerana kalau kita buat jus pasti kena letak preservatif. Kalau tidak jus tu bau busuk. Jus tu dah rosak. Masam. Dia dah spoil. Satu hari, dua hari pun kalau kita blend buah, kita tinggal, maka habis. Rosak. Jadi kalau anda buat apa, beli suplemen dalam bentuk jus, bayangkan expiry date dia setahun, dua tahun, tiga tahun. Bagaimana expiry date dia begitu lama? Sebab dia letak preservatif. Preservatif tu lah yang tak bagus. Jus dah bagus, preservatif tak bagus. Jadi saya sarankan elak suplemen dalam bentuk jus. Okay? Jadi saya dah jawab soalan yang pertama. Maka ubat darah tinggi kencing manis adakah berbahaya ambil bersama suplemen? Bergantung. Bergantung. Sebab itulah kena rujuk medical doctor bagi tahu. Medical doctor ni kalau anda just tanya je, boleh tak ambil suplemen? Of course dia kata tak boleh. Tapi kalau anda consult dia dengan baik-baik, anda bagi tahu bawa suplemen tu. Saya makan yang ni untuk tenaga contohnya. Untuk sajalah, untuk saja-saja untuk ni. Adakah doktor rasa ini bagus? Ingredient. Biasanya doktor, saya ada ramai kenalan doktor. In fact dia orang pun makan suplemen juga. Tapi kena tengoklah, kalau dia kata oh ini okey je, tak apa, sekadar suplemen. Contohnya anda beli, anda makan vitamin C contohnya kan. Anda beli vitamin C, anda beli minyak ikan. Kalau anda makan ubat, tanya, doktor, saya makan fish oil, okey tak? Oh ini tak ada masalah ni, suplemen saja makan. Tapi kalau yang jenis yang pelik-pelik sangat, yang canggih sangat, suplemen canggih-canggih ni, anda kena tanya doktor lah. Sebab dialah yang memberi ubat, merawat, dia nak tengok perkembangan. So sepatutnya kena consult dia baik-baik lah. Ada doktor yang baik sebenarnya, ramai doktor yang baik yang saya jumpa sebenarnya. Kita boleh consult, tapi janganlah anggap dia macam musuh. Ni doktor tak tahu ni suplemen, doktor tak tahu ni berkaitan pemakanan. Tak semua doktor macam tu. Banyak doktor yang okey. Yang kedua adalah soalan yang kedua, detox dengan pengambilan produk green tea detox adakah memudaratkan buah pinggang? Okey. Kalau green tea, saya cerita green tea. Green tea memang bagus sebenarnya. Green tea. Green tea yang original, green tea. Green tea tu, apa beza green tea dengan teh yang kita minum? Dia bezanya adalah cara dia harvest dan fermentation. Kalau teh hitam yang biasa yang kita minum tu, teh hitam, teh bo dan sebagainya tu, itu dia dah lalui satu proses fermentation untuk naikkan bau teh tu. Sebab tu lama-lama warna teh berubah. Tapi kalau macam teh hijau, dia tak lalui satu proses fermentation yang lama. Jadi teh hijau ni dia tak ada bau aroma teh tu, dia tak berapa nak bangkit sangat. Tak berbau sangat. Sebab dia tak lalui proses fermentation. Green tea, teh fresh hijau tu, dia kering kan, jadi teh. Okey. Jadi teh hijau ni memang antioksidan tinggi, flavonoid tinggi. Apa lagi kita boleh kata? Apa baru ni kajian daripada student yang saya supervise dia thesis, dia buat kajian berkaitan catechin dalam green tea. Memang bagus kan? Banyak dia punya benefit dia. Okay, green tea. Tapi kalau kata, ni kata detox produk green tea, kena tengok adakah dia berasaskan green tea semata-mata ataupun dia ada tambah elemen lain. Yang tambah elemen lain tu yang kita nak kena tahu apa elemen dia, apa benda yang dia tambah tu. Tapi kalau tanya saya berkata green tea saja, kalau anda beli mana-mana kedai kan, kedai apa, sensei kan contohnya, dia ada jual green tea. Makan green tea tu memang bagus. Adakah bagi kesan pada buah pinggang? Sekadar minum santai-santai saja, ringan-ringan saja, sepatutnya tak ada efek pada buah pinggang. Dia kalau ada efek pada buah pinggang ni, kalau ada apa namanya,
elemen lain tambahan yang berbahaya. Itu boleh rosakkan buah pinggang. Tapi kalau sekadar green tea tak ada masalah, minuman saja. Yang dikatakan detox green tea tu, apa kandungan tambahan dia? Nak kena tengok. Saya tak boleh bagi general detox green tea. Sedangkan saya tak ambil tahu pun berkaitan dengan dalam produk tu ada apa. Tiba-tiba saya kata benda tu bahaya. Dah sudah yang produk green tea yang memang bagus, tiba-tiba saya kata bahaya. So dah tak adil. Tak justice pada tu lah. So saya boleh cakap general, kalau green tea tak ada masalah pada buah pinggang. Tapi ambil sekadar, janganlah terlalu heavy sangat. Kan? Minum sampai bercawan-cawan satu hari. Just macam santai. Macam kita minum air biasa. Green tea. Tak ada masalah pada buah pinggang. Green tea. Tak ada masalah pada buah pinggang. Okay. Yang ketiga adalah, wanita yang pramenopause, adakah selamat mengambil suplemen herba makjun yang boleh membuatkan makin bertenaga? Okay. Again. Yang ni juga berkaitan dengan kandungan yang dalam herba tu. Okay, bila kita cakap dengan herba, bila kita bercakap soal herba, memang herba ni banyak khasiat dia. Tapi cara pengolahan yang tak betul. In fact, saya pun kaji berkaitan dengan herba. Herba ni, dia banyak banyak phytochemicals dia. Plant chemicals dia banyak dalam herba ni. Jadi, makjun, anda kena tahu. Macam saya cakap soalan pertama tadi, makjun. Anda kena tahu bagaimana dia buat, bagaimana dia proses untuk pastikan anda makan tak ada kesan sampingan. Tapi kalau anda dah makan bertahun-tahun lah, selama ni makan makjun tak ada apa, go on, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kita takut yang isu-isu kemudian ni. Adakah kualiti yang mak kita makan 10 tahun, kualiti dia masih sama dengan tahun ini kita nak ambil? Kalau anda makan, okey lah, badan okey, rasa macam bertenaga okey lah, tak ada masalah pun. Go on, tak ada masalah. Sebab badan sendiri tanggung. Tapi bila kita kata herba, anda kena tahu chemicals dalam herba, lebih, kalau kata dia bagus, memang dia bagus betul. Kalau kata dia bahaya, dia lebih berbahaya daripada ubat. Chemicals dia, bahan kimia dia lebih berbahaya daripada ubat. Setiap herba ni banyak benda kita nak tengok, aspek dia. Kita nak tengok banyak aspek lah. Contohnya macam ni lah, kita ambil tongkat ali kan. Contoh tongkat ali, kita nak tahu, kita nak buat ubat herba tongkat ali. First kali kita kena tahu berapa umur tongkat ali yang kita tanam, yang kita harvest tu. Kan? Berapa tahun kita tanam dia. Okay, kalau kita katakan, kalau kita, dia standard dia nak keluarkan herba, kita kena tahu standard berapa yang kita nak kena tuai. Kalau 20 tahun kita tanam tongkat ali baru kita tuai, maknanya semua produk daripada tongkat ali tu 20 tahun saja. Sebab kalau yang ni 20 tahun, yang ni 15 tahun, yang ni 10 tahun baru kita tuai dia, maka kualiti dia berbeza. Halia pun berbeza. Halia tua, halia muda, beza juga dari segi nutritional value. Yang ni yang saya masukkan. Lepas tu lagi satu, bila kita harvest tu, tongkat ali kan, long jack. Nama scientific dia Uricoma longifolia. Long jack. Apa tongkat ali, dia punya akar dia kan, panjang kan. Kita dah harvest tongkat ali tu, dia duduk dalam tanah bertahun-tahun. Bila dia duduk tanam bertahun-tahun, bakteria pasti akan banyak. Fungi, kulat-kulat pasti akan banyak dekat situ. Yang hinggap dekat dia, kita nak bersihkan. Cara bersih macam mana? Itu kita nak kena pantau. Dia tak boleh bersih macam bersih kat rumah sendiri ni. Kita bersih guna apa namanya, air paip biasa, lepas tu basih, lepas tu kita potong-potong, kita rebus. Itu maksudnya kita tak jaga kualiti. Kalau betul-betul production, biarlah production tu betul-betul daripada kilang. Kilang standard, dia ada standard ISO, GMP. Dia bukan kata ini kita homemade daripada rumah.
Kita buat sendiri dengan penuh kasih sayang, dengan tawaduk, dengan khusyuk, dengan bacaan-bacaan berapa. Itu satu aspek lah. Yang ni aspek kualiti ni. Buat dekat dapur sendiri saja, kacau sendiri. Aspek kualiti tu yang kita nak tahu. Ini yang dikatakan herba tradisional. Anda nak kena tahu banyak-banyak benda. Banyak-banyak benda nak kena tahu. Ada orang, ada satu video ni kita tengok, dia buat homemade sanitizer daripada aloe vera. Saya tengok tu pun fail. Ambil aloe vera, guna tangan biasa, basuh, dia basuh tangan bersih, ambil aloe vera, dia kupas aloe vera tu, potong, letak aloe vera dalam ada satu bekas, lepas tu masukkan alkohol, campuran alkohol, kacau-kacau. Itu pun dah fail production dia. Tak boleh buat macam tu. Sanitizer. Nak kena tengok meja kotor ke tak. Bersih macam mana meja tu. Tangan. Saya nak buat yogurt dekat dalam makmal pun. Wah. Kita tak boleh buat yogurt atas meja macam tu tau. Nak keluarkan bahan-bahan tu. Kita kena ada satu, macam satu almari kebuk wasap nama dia. Bahasa Melayu dia kebuk wasap. Dia jaga aeration. Aeration flow dia cantik. So kita nak keluarkan bahan-bahan apa semua keluar dalam tu. Lepas tu baru kita sediakan peralatan. Peralatan bika kaca, rod kaca nak kacau susu tu. Itu semua kena sterilize. Masuk dalam mesin autoclave. Matikan bakteria dulu. Lepas tu meja makmal tu kita kena swipe dengan alkohol. Buang habuk dulu, swipe dengan alkohol satu kali. Tangan kena bersih, guna glove, sarung tangan getah tu. Glove tu dah pakai terus buang, tak boleh ni. Pakai pelitup muka. Lepas tu pakai lab coat, coat putih. Wah, sangat itu nak buat yogurt saja pun. Yogurt pula, dah lah kita beli susu fresh. Dalam kotak lah susu fresh tu. Sepatutnya susu yang tak buka, sepatutnya kita consider tak ada pencemaran lah, tak ada bakteria. Tapi tak boleh, kena panaskan 80 darjah Celsius, kena panaskan dia. Kacau, dia tak boleh panaskan biar, kena kacau sekata dia panasnya untuk matikan bakteria. Ni kita panggil pasteurize. Cara kita nak pasteurizekan dia, panaskan dia 80 darjah Celsius. Lepas tu kita berapa minit, lepas tu baru sejukkan. Oh, leceh. Itu baru nak buat yogurt saja. Ini nak buat herba yang claim kata dapat rawat itu, rawat ini. Ini yogurt nak makan pun dah macam tu. Nampak tak standard dia? Itu pun saya rasa yogurt tu tak sesuai untuk dibuat. Yogurt yang saya buat dekat makmal tu tak sesuai untuk dibuat jual untuk komersial. Sebab standard dia tak kena. Masih tak apa, tak fulfill standard yang betul. Tapi just kita nak buat eksperimen saja, okey tak apalah. Nampak tak level tu? Jadi nasihat saya, kalau anda sebelum ni memang dah guna makjun apa, tak kisahlah apa kan, makjun warisan yang beli kat Langkawi, macam-macam kan. Kalau anda rasa macam serasi badan, go ahead lah, tak ada masalah lah. Tapi kalau ada baru nak bermula, cubalah, wallah alam lah. Terpulang pada anda lah. Tapi saya tak berapa nak advice. Tengok makjun tu macam mana. Cara dia proses macam mana. Kalau tradisional, tak tahulah, wallah alam. Boleh cuba, tapi saya sendiri pun tak berapa. Wife saya pun saya tak bagi makan. Saya bagi makan. Biar makan makanan biasa saja. Membuatkan makin bertenaga. Kena tahu juga bertenaga tu disebabkan apa. Adakah disebabkan perubahan hormon? Adakah disebabkan gula? Gula pun menambah tenaga juga. Apa yang disebabkan, apa tenaga tu disebabkan apa? Kalau anda orang yang betul-betul sensitif berkata inilah. Saya orang yang sensitif benda-benda macam ni. So, kalau anda macam tak apalah, why not cuba? Cuba, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak cuba tak ada masalah. Okay. Adakah selamat? Bergantung juga pada labelling. So banyak-banyak soalan yang saya tak boleh jawab direct. Yang keempat,
yang terakhir, soalan yang terakhir, apakah makanan terbaik untuk warga emas? Tengok juga warga emas tu perlukan apa. Ha, pun tak boleh nak jawab direct juga. Apakah makanan terbaik untuk warga emas? Okey, dia macam ni lah. Okay. Kalau macam warga emas, biasanya warga emas dia dapat, biasanya dia ada masalah apa? Ha, biasanya dia ada masalah apa? Mungkin dia ada masalah cepat lupa contohnya. Kan? Berkaitan cognitive performance, cepat lupa. Kalau yang cepat lupa, antara makanan yang terbaik adalah kacang, kacang walnut. Antara kalau spesifiknya adalah kacang walnut. Itu bagus untuk otak, performance otak. Okey, ini kalau untuk ingatan, cepat lupa. Yang kedua adalah fish oil, minyak ikan. Ha, ini anda boleh dapatkan suplemen. Kan? Biasa kalau suplemen fish oil yang saya survey, kualiti lebih kurang sama. Okey je, beli saja, tak ada masalah. Apa-apa brand pun. Sebab fish oil dia ada kandungan EPA, DHA. EPA untuk jantung, aliran darah. DHA ni untuk otak, untuk saraf lah, untuk brain. Jadi dia bagus untuk bagi rangsangkan minda kita. So tak adalah mudah lupa. So ada bantuan pemakanan kat situ. Di samping membaca, kuat ingatan. Ini dari segi aspek pemakanan, fish oil ke kacang. Okey, itu untuk yang mudah lupa, untuk warga emas. Okey, apa lagi penyakit? Kalau untuk penyakit yang berkaitan dengan kebas-kebas kan? Kebas-kebas, sejuk-sejuk kaki kan? Orang tua kan selalu macam tu kan? Itu tak lain tak bukan, ubat dia adalah exercise. Exercise. Saya tak jumpa lagi masalah kebas-kebas, ubat dia duduk saja makan. Tak lain hanya exercise. Mak saya pun saya advise exercise, hilang terus sakit-sakit kebas-kebas yang selama ni ada masalah. Exercise tak ada lah. Apa pun exercise, berjalan je. So berjalan tu dia sebenarnya membantu lancarkan balik perjalanan kebas-kebas. Okay. Okay, kalau makanan pula yang membantu adalah kalau macam aliran darah Okay, aliran darah yang membantu makanan adalah banyak sebenarnya. Tapi yang paling bagus adalah buah-buah yang berwarna merah. Buah-buah yang berwarna merah. Buah-buah yang berwarna merah ni, dia sebenarnya bagus untuk jantung. Kalau anda tahu, tengok buah apple, strawberry. Strawberry mahal lah pula kan. Apple, tomato. Tomato. Yang murah tomato lagi. Saya recommend yang murah lah. Okay, ambil tomato. Tomato, pada lendir biji tomato tu, lendir biji dia tu, dia ada ada manufacturer yang extract biji, extract lendir tomato tu dijadikan TAE, tomato aqueous extract. Extract lendir tomato. Extract lendir tomato tu secara klinikal dia membantu untuk aggregation platelet. Platelet-platelet yang bergumpal. Platelet-platelet yang bergumpal, aliran darah jadi tak lancar disebabkan platelet jadi bergumpal. Lepas tu dia jadi spiky. So dia tak lancar. Okay. Lendir tomato tu sangat membantu untuk betulkan balik. Maksudnya jangan bagi platelet tu bergumpal. So dia lancarkan balik aliran darah. Tomato. Luar tomato, kulit tomato tu dia ada lycopene. Lycopene ni sejenis dia ada sifat antioksidan. Tapi pada masa sama lycopene ni dia tak boleh bukan lycopene, pectin. Luar kulit tomato tu dia ada pectin. Okay, pectin ni dia sangat berat untuk dicerna pada waktu malam. Sebab itulah kalau anda nak makan tomato, kan ada orang tanya, mana yang terbaik, makan tomato mentah ke tomato masak? Bergantung. Kalau anda nak makan tomato, kalau anda nak makan tomato pada waktu siang, anda makan mentah is the best. Raw is the best pada waktu siang. Tapi kalau anda nak makan tomato pada waktu malam, yang masak is the best. Sebab kalau anda makan tomato mentah pada waktu malam, pectin tu dia lambat cerna pada waktu malam.
Bila lambat cerna, dia akan bagi efek pada perut anda. Anda boleh dapat gastrik. Makan tomato waktu malam, dia boleh dapat gastrik. Kalau perut anda yang jenis sensitif, memang boleh galakkan balik, promote gastrik. Sebab pektin lambat dicerna pada waktu malam. Jadi, nak makan waktu siang, tomato makan mentah. Nak makan waktu malam, makanlah yang dah dimasak. Tengok, dua-dua ada cara ini. Kita panggil apa? Teknik. Ini bukan masalah tomato, masalah cara kita makan macam mana. Sebab tu ada kata, jangan makan tomato. Jangan makan tomato mentah. Tak bagus untuk kesihatan. Sebenarnya tak. Pada waktu siang, better tomato mentah. Pada waktu malam, tomato tu masak lah. Sebab kita nak cernakan balik. Kita nak panaskan pektin tu. Biar pektin tu, kita tak nak pektin tu berlebihan. So, kita panaskan dia. Rosakkan pektin tu. Supaya kita ambil khasiat tomato saja. Pektin tu kita tak nak lah. Sebab waktu malam dia lambat cerna. Itu cara dia lah. Okay. Ha, ada kat sini Puan Azizun. Itu jawapan saya. Seba sedikit lah. Okay. Kalau ada pertanyaan apa-apa, anda boleh PM tim kami. Ada tiga orang anda boleh PM. Anda boleh PM Afif, Ehsan ataupun Amir. Tiga orang ni. Ada nombor telefon ni. Saya letak kat caption tersebut. And ada soalan yang saya boleh jawab direct. Ada yang saya kena study jugalah. Saya pun bukan expert semua benda. Terutama, kalau boleh elakkan tanya berkaitan dengan brand. Direct. Brand produk. Saya tak boleh nak jawab. Dia tak justice pada brand tersebut. Sebab bahaya lah satu aspek saya juga, risiko untuk saya juga. Silap-silap hari bulan saya komen brand orang, tiba-tiba kena saman ke, bahaya juga. Baik saya cerita general, educate general saja. Okay. Itu saja kongsian saya pada hari ini. Sikit sebanyak anda boleh dapat info lah. Okay. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa insyaAllah kalau saya kesempatan esok saya akan balik semula ke Ipoh, tengok live saya. Sekarang saya kat Pekalan Hulu, esok saya akan balik Ipoh, hantar family kat Ipoh. Itu hari Isnin saya akan balik ke KL. Saya akan uruskan, saya nak pindah rumah, so banyak proses. Okay, alright, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.